Halo teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Tambah Terang. Dan untuk video kali ini saya kedatangan lampu LED yang mati total. Mari kita coba dulu untuk membuktikan bahwa lampu ini memang sudah mati. Mati ya teman-teman, tidak menyala sama sekali. Karena ini milik orang, seharusnya kita perbaiki dengan cara yang benar supaya hasilnya kuat tahan lama ya. Tetapi sebelumnya saya akan bereksperimen dengan cara yang sederhana, tetapi hasilnya bikin kita bahagia. Seperti apakah itu? Ikuti terus saja videonya. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Aktifkan juga loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya yang saya upload. Terima kasih. Kita perhatikan dulu lampu mana yang mati, biasanya ditandai ada tanda hitam. Yang ini sepertinya sudah mati. Kita kosletkan langsung yang mati, bisa menggunakan tang potong seperti ini ya. Biasanya lampu ya menyala ya. Nah, yang kita butuhkan adalah krenceng rokok. Ya, kita ambil aluminiumnya sedikit saja ya. Cara ini bisa kita lakukan ketika keadaan darurat lampu mati mendadak.
kita juga butuh solasi atau lakban untuk merekatkan kerenceng rokok tersebut. Perhatikan caranya seperti ini ya, kita tempelkan langsung di bekas lampu yang mati. Tujuannya untuk men-shotkan sehingga semua lampu yang tersusun seri tersebut tidak putus. Saatnya kita coba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga tutorial seadanya ini bermanfaat dan kita akan perbaiki saja dengan cara-cara yang benar, yaitu mengganti lampu yang mati biar hasilnya awet. Kalau punya sendiri dan keadaan darurat, cara seperti ini pun bisa kita lakukan. Selamat mencoba.